Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa basmalah yang dirahmati Allah. Amin. Bagaimana tidur-tidurnya? Nyenyak? Alhamdulillah. Bagaimana pagi ini? Kita sesungguhnya setiap malam kita diajari oleh Rasulullah SAW dilatih untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi maut, untuk menghadapi ajal. Ya, dengan kita selalu berdoa Bismika Allahumma ahya wa bismika Allah. Yang artinya adalah dengan nama Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita bahwa sesungguhnya kehidupan itu hanya ada di sisi Allah. Wallahu alam kapan waktu kita berakhir. Karenanya kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk siap tidak bangun lagi setelah tidur. Uh, naudzubillah Ya, tapi kita juga harus siap. Karenanya mungkin seringkali kita lupa terhadap ajal. Kita lupa terhadap maut. Kita mungkin berpikir bahwa kehidupan ini Sepuluh tahun kemudian mungkin kita ajalnya, mungkin 20 tahun kemudian. Mungkin ada orang yang menginginkan hidup bahkan seribu tahun lagi. Ya, itu keinginan. Tapi dari batas angan-angan tersebut ada satu garis. Garis takdir. Di mana Allah telah menentukan. Kapan itu? Wallahu alam. Karenanya di dalam surah Yunus pun disebutkan. Likulli umatin ajal bahwa setiap umat itu ada ajalnya. Nah, apa maksudnya ajal di sini? Mari kita buka. Ajal itu bisa diartikan adanya satu masa di mana satu kegiatan, satu aktivitas, satu pekerjaan selesai. Inilah ajal. Dan kita di dunia ini kita akan menemui ajal. Pembicaraan ini pun nanti ada ajalnya kontrak pekerjaan pun nanti ada ajalnya. Karena itu bagaimana kita memahami ajal bahwa ajal itu adalah sebuah akhir. Ya sebuah akhir. Nah insya Allah kita semua akan menemui ajalnya. Karenanya kita sebetulnya seringkali lupa bahwa sesungguhnya dekat sekali kita itu sama yang namanya ajal. Kenapa saya bilang dekat? Dalam hadis dinyatakan Hadis Bukhari bahwa sesungguhnya malaikat maut itu mendatangi seorang manusia 70 kali sehari. Ya, sahabat. 70 kali sehari, pemirsa tujuh 70 kali sehari. Jadi intinya kita tuh dicek sebetulnya. Ini sudah atau belum? Pemirsa ini sudah atau belum? Saya nih yang bicara udah atau belum? Kameramen semuanya dicek satu-satu. 70 kali sehari diceknya. Kenapa? Karena malaikat pun tidak tahu kapan. Karena ada di sisi Allah waktunya. Jadi dicek terus. Nah, ketika kita dekat sekali dengan ajal, dekat sekali dengan maut, apa yang harus kita persiapkan? Ini yang kita sering lupa. Bahwa sesungguhnya ketika kita bangun, kita mengucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'nana amatama wa ilaihi nusuk. Apa artinya? Artinya kita itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena apa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki apa-apa yang kita lakukan di kemarin hari. Untuk membuat hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Ya itu kesempatan ladang amal di hari ini. Mari pemirsa, raihlah ladang amal di hari ini. Mulai dari pagi ini saja kita harus kemudian membuat satu rencana-rencana tentang kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa yang kita bisa lakukan. Ya, karena alam Apakah hari ini kita bisa sampai selesai? Atau Nauzubillahimindzalik mungkin kita juga tidak selesai hari ini dalam mengarungi aktivitas kita di hari ini. Karena ajal siapa yang tahu? Nah karenanya kita harus mempersiapkan itu. Jadikan 24 jam yang kita punya ini menjadi amal ibadah. 24 jam yang kita punya ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Ya, semua orang bekalnya sama. 24 jam dalam satu hari. Apakah dia ini buruh, apakah dia ini profesional, apakah dia ini seorang ustadz, apakah dia ini seorang presiden. Semua bekalnya sama. 24 jam dalam satu hari. Karenanya pemirsa Basmala, 24 jam ini sangat sempit dalam satu hari. Ya, seringkali kalau kita lihat 24 jam ini, berapa lama kita jadikan nilai ibadah. Jika seandainya yang namanya ibadah ini hanya ritual-ritual saja, ini hanya sebentar kita itu. Sayang, rugi, tekor bahasanya kalau kita hanya berpikir yang namanya ibadah itu ritual-ritual saja seperti sholat dan lain-lain. Rugi, ya hanya berapa? Kalau kita sholat misalnya satu rokaat saja dua menit dikali 17 rokaat yang wajib itu hanya baru 34. Bayangkan sisanya. Nah karenanya kita harus merubah 24 jam ini semuanya menjadi nilai ibadah. Ya, inilah yang harus kita persiapkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa yang namanya kubur itu rumah akhirat kita yang pertama. Ya, betapa kubur itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika seseorang masuk ke dalam kubur, ketika dia mudah di dalam kubur, insya Allah selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi ketika dia sulit di dalam kubur, selanjutnya akan lebih sulit bagi dia. Nah itulah. Dan kita tidak bisa kemudian kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki kehidupan kita. Ya, bayangkan pemirsa, berapa banyak orang-orang yang sudah dikubur ini memohon kepada Allah untuk kembali. Walau satu jam saja, satu jam saja untuk kembali hidup di dunia, untuk dia bertobat kepada Allah. Tetapi waktu itu sudah tidak ada. Mereka memohon, meratap, menangis, tapi tidak ada. Sementara kita, kita masih mempunyai waktu. Insya Allah masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah. Karenanya rubah 24 jam ini menjadi nilai ibadah. Ya, kita benerin tujuan-tujuan kita ini. Ini nama amalubiniat. Am Seluruh amal, aktivitas kita niatkan lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah. Dengan cara-cara iktiba kepada Rasulullah SAW. Ya. Dengan amal yang ikhlas, i'tiba kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah dengan aturan Al-Qur'an Sunnah. Inilah yang membuka ridho Allah. Bagaimana sebetulnya membuka pertolongan Allah. Membuka langit. Membuat Allah ridho kepada kita niat harus diluruskan. Caranya harus dibenarkan. Aturan Al-Quran harus dikuatkan. Insya Allah dengan ini semua Allah ridho. Bekerja bagaimana bekerja menjadi nilai ibadah. Kalau kita lihat bekerja. Ketika niatnya ikhlas karena Allah, ketika niatnya ingin menafkahi, ketika niatnya ingin menjadi manfaat bagi orang yang banyak. Insya Allah semoga Allah ridho. Ya karena apa? Khairun nasi amfaum Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain. Jadi ketika kerja, kita ingin melaksanakan perintah Allah. Ingin ikut di dalam tuntunan Rasulullah SAW. Insya Allah niat ini pun sudah menjadi nilai ibadah. Belum lagi caranya. Ketika caranya cara-cara yang disyariatkan tidak keluar dari syarinya. Insya Allah apa-apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Eh, kepada Rasulullah SAW. Ini cara yang Allah pun ridho. Kemudian aturan yang menegakkan, yang kita tegakkan adalah aturan Al-Quran, As-Sunnah. 24 jam insya Allah menjadi nilai ibadah. Pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah. Sesungguhnya ketika kita masih mempunyai walau satu jam saja. Gunakan ini jadi nilai ibadah. Lihat sebelah kita, mungkin pemirsa, ada yang ibu-ibu coba lihat apa yang bisa kita lakukan. Layani suami dengan baik, layani anak-anak dengan baik, mungkin kita juga bisa melakukan dengan cara barometernya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, apakah Allah ridho dengan cara bangun saya seperti ini ya Allah? Apakah Allah ridho dengan cara saya berpakaian seperti ini ya Allah? Apakah Engkau ridho dengan cara saya bicara seperti ini ya Allah? Ridho nggak Allah dengan cara saya memperlakukan suami seperti ini? Ridho nggak Allah dengan cara saya membangunkan anak seperti ini? Ridho nggak Allah dengan saya bekerja seperti ini? Kaitkan kepada Allah, kaitkan kepada Allah, terus terus kepada Allah. Dari sana, insya Allah, membuat kopi pun, membuat teh pun sekarang untuk suami itu menjadi nilai ibadah. Ya, bagaimana kita membangunkan istri kita untuk sholat berjamaah, Bagaimana kita menyuruh anak-anak kita untuk bersiap ke sekolah. Itu semua menilai ibadah. Bagaimana kita menyapa saja istriku. Misalnya begini ya. Ini suami-suami nih. Pemirsa Basmalah bangun. Tiba-tiba. Assalamualaikum istriku. Bagaimana pagi ini? Itu menyapa seperti itu menjadi nilai ibadah. Ketika kita niatkan ikhlas karena Allah. Ya. Kita mencintai istri kita. Mencintai suami kita. Mencintai pasangan kita karena mereka mencintai Allah. Bagaimana kita bisa mencintai pasangan kita kalau mereka tidak mencintai Allah? Bagaimana kita bisa mencintai anak-anak kita, orang tua kita jika mereka tidak mencintai Allah? Karenanya apa? Satukan itu di dalam cinta kepada Allah. Inilah sebetulnya bagaimana kita mempersiapkan baiti jannati, rumahku, surgaku yang Rasulullah sampaikan. Bagaimana kemudian kita juga merubah jam-jam detik demi detik untuk menjadi nilai ibadah agar supaya apa kita siap menjemput ajal tentu tentu kalau kita lihat manusia selalu lari dari maut tetapi setidaknya walaupun kita lari walaupun kita takut terhadapnya kita harus siap karena ajal tidak tahu waktu ajal tidak menunggu kesiapan kita Ajal tidak menunggu tobat tobat kita pemirsa, ya mau dia yakin mau tidak, mau dia suka atau tidak, mau dia sudah tobat atau belum, mau dia soleh atau tidak. Ketika ajal sudah harus menjemput, ajal tidak mau menunggu, ajal akan langsung menjemput kita. dzalik. pemirsa basmalah yang dirahmati Allah. Semoga dengan kita mengetahui nilai-nilai apa-apa yang harus kita siapkan untuk menjemput ajal ini. Kita bisa lebih ikhlas, kita bisa lebih siap. Ya, jangan sampai ajal menjemput ketika kita dalam kondisi kesal, ketika kita dalam kondisi marah, ketika kita dalam kondisi naudzubillah bermaksiat kepada Allah. Ya, jaga-jaga Insya Allah dengan zikrullah jaga terus agar supaya ketika ajal menjemput la ilaha illallah la ilaha illallah kita bisa melafazkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Karenanya jangan lepas dari zikir. Ya. Jangan lepas dari zikir pemirsa basmala. Kalau kita lepas sedikit pun ketika kita tiba-tiba sedang melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho, nauzubillah min ikat dengan zikir. Insya Allah. Zikir kalau kita bahas terambil dari kata zakaro. Yang artinya menghadirkan sesuatu ke dalam benak. Zikrullah itu menghadirkan Allah di dalam benak. Zikrullah. Zikran kasiran mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini salah satu resep ketika kita mempersiapkan kapanpun ajal itu tiba. Insya Allah dengan zikir kita mempunyai sebuah benteng. Karenanya pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah, kita sama-sama berdoa, insya Allah. Mudah-mudahan kita disiapkan oleh Allah, kita dituntun oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan semuanya. Agar supaya kita tidak berat meninggalkan dunia ini. Kita tidak berat di dalam menghadapi, menjemput maut ini. Mudah-mudahan kita semua diringankan dan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa. Sebelum kita melakukan aktivitas semua, mari kita sama-sama berdoa. Kita satukan doa kita. Kita tundukkan hati kita. Kita khusyuk dalam berdoa. Karena kita tidak tahu dari amin yang mana doa-doa kita diijabah. Kita satukan seluruh pemirsa basmalah kita, satukan doa kita. A'udzubillahi rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Subhana malikul kudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Allah 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 ya Allah ya karim ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya rahman ya rahim. Ya Allah di saat yang baik ini ya Allah, di waktu yang baik ini bersama orang-orang yang baik ini ya Allah. Dengan menyebut nama-namamu ya Allah. Ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah, tuntunlah, bimbinglah, lindungi ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah kami ya Allah di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut rahmatan lil mu'minin wa maghfiratan ba'dal Ya Allah, Selamatkanlah kami di dalam keseharian kami, Ya Allah. Di dalam agama kami, jauhkanlah dari bid'ah dan sesat, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kami mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Berikanlah kami kesehatan yang afiat, yang dengan kesehatan itu kami menegakkan agamamu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang berkah halal dan melimpah, Ya Allah. Ya Allah, sempatkanlah kami bertobat sebelum maut menjemput, Ya Allah. Sempatkanlah kami bertobat sebelum maut menjemput, Ya Allah. Berikanlah kami rahmat ketika maut di sisi kami, Ya Allah dan ampuni kami ketika maut telah menjemput kami Allah. ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika sakati kawan nar. Ya Allah, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah. Pemirsa basmalah tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan perintah Allah. InsyaAllah mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.